adalah kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa yang kaya akan budaya, tradisi hingga surganya kuliner. Makanan tradisional hingga makanan berkelas hadir di Banyuwangi. Kali ini, sahabat His People, kami akan berjalan-jalan di salah satu kecamatan di Banyuwangi. Ya, Kecamatan Rogojampi. Berjarak kurang lebih 1,5 km dari kantor Kecamatan Rogojampi. Es Lumpur Lapindo berada di pinggir Jalan Raya Songgon, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan view hamparan persawahan dan gunung, menjadi bonus tersendiri bagi pembeli yang hendak menyantap es lumpur Lapindo di tempat. Paduan es krim, jelly dengan khas warna hijau serta roti tawar, tentunya dapat menghilangkan dahaga. Es lumpur Lapindo ini selalu diburu pencinta es krim. Untuk tetap menjaga cita rasa yang lezat sejak puluhan tahun silam, penjual pun selalu menjaga kualitas resep hingga proses pengolahan secara tradisional. Ya, ya, topinya ya. Roti tawar sama jelly. Sudah. Sama jelly sama es krim ini ya. Ya, kalau es krimnya kan pasti cuman topingnya cuma dua, roti sama jelly. Sudah berapa tahun Bu ini, Bu? Sudah 10 tahun. 10 tahun ya. Menggeluti ini saja, Bu. Iya. Sehari ini bisa jual berapa porsi, Bu? Kalau pas panas 150. 150 per hari. Kalau pas biasa ya hujan-hujan gini 70 sampai 80. Harga yang bersahabat dengan kantong dan lezatnya es lumpur Lapindo membuat kuliner ini selalu diburu masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Tak heran jika pembeli membungkus es lumpur Lapindo hingga lebih dari 3 porsi. Bahkan datang bolak-balik untuk sekedar oleh-oleh jika berkunjung ke rumah kerabat maupun orang tua. Sering beli es Lapindo. Rasanya gimana, Bu? Seger? Ini udah beli berapa kali? Ya, kalau cepat kesini ya beli. Beli terus? Sama orang tua, sama orang tua. Rasanya enak. Ini beli sendiri apa untuk? Sendiri dibawa pulang. Ingat loh, sahabat Hits People. Kedai Es Lumpur Lapindo buka mulai pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi, jangan salah waktu ya, agar tak kehabisan es krim yang harganya hanya Rp4.000 saja setiap porsinya. Oke, Hits People, dengan harga yang terjangkau, Anda bisa menikmati es Lapindo, di mana paduan dari es, jelly, dan roti itu sangat luar biasa, terlebih dengan nuansa pemandangan alamnya gunung dan persawahan membuat rasanya semakin nikmat. Penasaran? Datang langsung di Jalan Raya Songgon. Es Lapindo, nikmatnya sedunia.